Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah merupakan materi daripada materi C1 mata pelajaran ekonomi bisnis. Nah, judul materi konsep dasar ilmu ekonomi. Sumber materi adalah pengantar ekonomi bisnis karangan Ulfa Rahmah Ayuningsih dan Sari Dewi Astuti, penerbit Media Tama. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah 3.1 menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, 4.1 menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Pengertian manfaat ilmu ekonomi. Kemudian yang B adalah ruang lingkup dan pembagian ekonomi, yang C prinsip tindakan dan motif ekonomi. Lah materi yang akan disampaikan pada slide berikutnya. A. Pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu oikonomia atau oikonomos, berarti manajemen rumah tangga atau aturan-aturan rumah tangga. 1. Pengertian ilmu ekonomi. Menurut N. Gregory Mankiw, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang pada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Kedua, manfaat mempelajari ilmu ekonomi. 1. Membantu seseorang ataupun perusahaan dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang akan dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah membantu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah membantu memilih alat pemuas yang efektif dan efisien. B. Ruang lingkup dan pembagian ilmu ekonomi. 1. Pembagian ilmu ekonomi. 1. Ekonomi deskriptif. Adalah ekonomi analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau berdasarkan data dan fakta yang ada. 2. Teori ekonomi. Analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab-akibat dan cara kerja sistem perekonomian. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Merupakan ilmu ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kedua, ruang lingkup ilmu ekonomi. Terdiri dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro terdiri dari merupakan ilmu ekonomi yang membahas bagian-bagian kecil dari kegiatan ekonomi seperti A. Interaksi di pasar barang dan bebas, kemudian terjadinya tingkah laku penjual dan pembeli, kemudian yang C adalah interaksi di pasar faktor produksi. Dengan ruang lingkup ekonomi dalam teori ekonomi makro, merupakan ilmu ekonomi yang menganalisis perekonomian secara keseluruhan dan tidak menganalisis unit-unit terkecil dari kegiatan ekonomi. Seperti A. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. B. Pengeluaran agregat. Yang C. Mengatasi pengangguran dan inflasi. Berikutnya adalah materi mengenai C. Prinsip tindakan dan motif ekonomi. 1. Prinsip ekonomi adalah pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. 2. Ciri-ciri orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi adalah A. Bersikap hemat. Kemudian yang B. Bersikap rasional. C. Bersikap ekonomis. Kemudian prinsip ekonomi yang penerapannya berdasarkan pada kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut.
Kegiatan penerapan prinsip ekonomi yang dilakukan oleh pedagang adalah seperti menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian B, pelayanan yang baik kepada konsumen, yang C, menjual barang dengan harga terjangkau, D, membeli barang semurah mungkin. Kemudian, prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan bagi konsumen adalah A, penyesuaian atas pengeluaran dan pendapatan, B, memilih barang sesuai dengan prioritas bagi konsumen, yang C, memilih barang terjamin kualitasnya, D, membeli sesuai dengan kemampuan konsumen, E, kemampuan dalam menawar harga barang. Prinsip kegiatan ekonomi yang ketiga bagi distributor adalah A, mengikuti selera konsumen, B, menghindari distribusi barang ilegal, yang C, mengemas semenarik mungkin, dan D, mendapatkan keuntungan. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi bagi bidang kegiatan produksi adalah A, produksi barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, B, biaya produksi hemat dan efisien, C, produksi yang lebih efektif, yang D adalah bagaimana kegiatan produksi ini memperoleh keuntungan. 2. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan ekonomi adalah berupa A, produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan, mengolah, menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan. B. Tindakan ekonomi yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. C. Kegiatan distribusi adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produksi dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen akhir. 3. Motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan tindakan ekonomi yang dilakukan manusia. Berbagai macam motif ekonomi, diantaranya adalah 1. A. Motif memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. B. Motif keuntungan. C. Motif memperoleh penghargaan dan aktualisasi diri. Motif mencapai kepuasan ekonomi. Motif sosial atau membantu sesama. F. Motif politik. Itulah motif-motif dalam kegiatan ekonomi. Nah, berikut ini adalah merupakan tugas individu harus dilakukan dan dikerjakan oleh para siswa. Buatlah sebuah perencanaan untuk mengunjungi sebuah perusahaan kecil yang ada di sekitar tempat tinggalmu dalam rangka mengetahui penerapan prinsip ekonomi pada perusahaan tersebut. Kedua, buatlah perencanaan tersebut dalam bentuk proposal. Ketiga, utarakan maksud dan tujuan melakukan kunjungan. Empat, amatilah aktivitas yang terjadi dan tanyakan penerapan prinsip ekonomi di perusahaan tersebut. Lima, kemudian tulislah hasil kunjungannya dalam bentuk laporan. Materi buku pengantar ekonomi bisnis karangan Ulfa Rahma Ayuningsih Sari Dewi Asusti diberikan oleh penerbit Mediatama.